Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hazizah Aminah Maimunah Iskandariah hari ini mengadakan kunjungan ke Media Prima Berhad. Ketibaan Seri Perdeka Baginda berdua ke Seri Pentas, Bandar Utama Selangor disambut pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad, Datuk Seri Syed Hussein Al-Junid, Pengarah Urusan Media Prima Berhad, Rafiq Razali serta Pengurusan Kanan Media Prima. Baginda berdua kemudian diberi taklimat korporat oleh Pengarah Urusan Kumpulan Media Prima, Encik Rafiq Razali. Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah dibawa melawat Konti Radio Media Prima Audio yang menempatkan rangkaian Hot FM, Cool 101, Molek FM serta Fly FM. Baginda berdua turut bersiaran ke udara bersama beberapa penyampai radio Hot FM. Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah kemudiannya singgah di Studio A untuk meninjau set buletin utama. Sejarah terlakar apabila Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah memperlihatkan bakat sebagai penyampai berita. Macam muka kenal aja ni. Ya, macam kenal. Bagi pihak Media Prima, kami menjunjung kasih ke atas ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong yang telah mencemar duli melawat kami di Seri Pentas. Dan bagi rakan-rakan di sini hari ini, ini adalah hari bersejarah kerana inilah kali pertama Yang di-Pertuan Agong mencemar duli melawat Seri Pentas. Kita menjunjung kasih kepada Tuanku kerana sudi berangkat ke Media Prima dan peluang untuk staf-staf Media Prima dapat bermesra dengan Tuanku. Kami sebagai warga kerja Media Prima TV Network sangat terhutang budi, very grateful kerana Tuanku dan Permaisuri sudi melawat Seri Pentas. Tahun ini lagi special kerana tahun ini TV3 akan menyambut ulang tahun ke-40. Jadi lawatan ini sangat bermakna. Bunga kembang dalam halayan bagai intan kelopak bermata telah lama dalam impian Tuanku bertandang di depan mata. Sekian segmen khas Buletin Diraja menerusi buletin utama malam ini. Beta dan Tuanku Permaisuri ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan lawatan kami yang amat bermakna ke Seri Pentas. Lawatan ini kami abadikan dalam kenangan selama-lamanya dan kami akan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Media Prima dan seluruh warga kerjanya. Buletin utama kembali bersiaran langsung bersama Malik dan Fatin. Sudah.